mata buwajibun lil hali walan tiqada in ya'ud lil hali. Jadi situ fasani itu kita dia diwaswas ki erok dia. Jadi fasani itu foto tafriq pada kata kalanya sumat zunubu indana kismani sorirotun kabirotun. Ha, foto tafriq pada sumat zunub tapi bersakut pak masalahnya dengan kabirah. Lagi pula minhu tu, orang panggil minhu tu kalau kita kira marinya. Nah, jadi kalau kita kira mari fasani maka bermula yang kedua. Yang kedua saat ni tu mana kata kaunuz zunubi kabirah. Minhu, jadi salah temihu tu orang panggil domi yang ikat di antara mubtada yang pertama dengan mubtada yang kedua. Orang panggil rabit ataupun panggil rabita. Pasal ni mubtada yang pertama, kemudiannya al-mata tu mubtada yang kedua, kemudian wajibun saat ni tu jadi khabar bagi al-mata, bagi khabar bagi mubtada yang kedua. Kemudian jumlah bagi nah khabar yang kedua mubtada dan khabar yang kedua saat ni tu, khabar bagi mubtada yang kedua dan mubtada yang kedua saat ni erok dia jadi khabar bagi mubtada yang pertama. Mana ikat te domi di antara mubtada yang pertama dengan mubtada kedua ialah kena pada minhu. Tak molek. Rabitah yang mengesahkan masalah mubtada yang pertama dengan mubtada yang kedua, mana kau ikat te dia ialah minhu. Maka yang kedua, yakni maka berbola yang kedua. Gapo yang kedua? Kaunud dunubi kabira. Keadaan dosa saat itu besar. Al-mata buwajibun. Bermula taubatkan tu saat ni tu wajibun ialah segera. Wajib taubat tu segera. Kama dia bertaubat saat ni tu minhu daripadanya daripada as-sani. Nah, wajib bertaubat daripada as-sani. Minhu ay min as-sani. Tak situ sini. Jadi bermula taubat wajibun wajib ia wajib bertaubat saat ni minhu daripadanya daripada as-sani. Tak situ. Jadi minhu kita tak luk belakang apa tak luk pada wajibun hal sini. Kita cerak sikit. Tak sekali lagi. Pasal ni mubtada yang pertama, maka al-matab mubtada yang kedua. Lagi pula wajibun khabar bagi mubtada yang kedua. Kama dia jumlah mubtada yang kedua dengan khabar jadi khabar bagi mubtada yang pertama. Mana rabitah yang ikat di antara mubtada pertama dengan mubtada kedua ialah kena pada minhu. Atas itu molek. Tu tu. Tu orang panggil lu tak ada domain tu tak sah nak erak tu. Tak sah nak erak khabar jumlah. Nah. Maka khabar jumlah tiga ni ialah domain yang ikat te kena pada minhu tu. Tu dia. Kama dia kata musanih yakni menganakilah ia ia musanih dengan katanya sumaz zunubu indana kismani sagiratun kabiratun fasani minhul matabu wajibun fil hali. Hatu murak situ tu yakni menganakilah ia ia musanih dengan kata kalimat tu sumaz zunubu indana kismani sagiratun kabiratun fasani. Mengko derhaka. Derhaka kita pada Allah, yakni derhaka makna kita salah dengan Allah. Derhaka ni makna kita tak junjung kita Allah. Hak Allah Taala suruh kita tak buat, hak Allah Taala larang kita melanggarkan, lagi pula kita kerja terang panggil derhaka kita. Jadi kalau Allah Taala suruh kita semaya kita buat, dia tak panggil derhaka, panggil muti'. Tapi Allah Taala suruh kita semaya, tapi kita tinggal semaya. Makna kita tu namanya asin. Gapa asin? Yakni seorang yang deraka. Apabila seorang yang deraka, maka di situlah ia timbulnya adzambu ataupun adzunubu. Ada? Tengok. Mangko ke maka deraka, yakni kita tak junjungkan titah Allah Taala ni kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah, yakni nisbah paduwe dan aduwe kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah takwil daripada indana tu. Itu dibahagi atas dua bahagi. Makna tu di atas mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan sebab deraka telah ia timbulkan dosa. Timbulkan dosa, timbulkan masalah orang panggil balasan siksa. Sebabnya berdosa. Dosa-dosa ni perkara yang kita tak nampak, tapi di dalam dosa tu juga dibahagikan dia dua bahagi. Mana tengok? Pertama dosa kecil. Pertama dosa kecil, dosa halus. Dosa halus supaya kita kecek buah banyak dah, dosa halus. Ataupun kita saat ni tu kita pergi suka jahat kat orang, dosa halus tu. Suka dia ni, dia ni tak lagi tak erok dia ni. Suka jahat demo.
Tengok ia tu suka jahat dia. Maka kita suka jahat pada seorang ni, makna kata su'uzan bil mar'i, su'uzan bisyakhsal, bisyakhas. Yakni kita suka jahat dengan seorang belum pada kita kata lagi kita suka oleh hati. Ya ni tak boleh pergi ni, ya ni karuk ni, ya ni tak boleh ni, tak boleh pesan ni. Dia suka jahat dia. Kita tak kenal lagi dia, tak cerak lagi dia, kita suka jahat. Itu nama dosa kecil. Dan kedua dosa besar. Dosa besar. Sebab deraka ia akan timbul dosa besar. Dosa besar ni banyak. Minal kabair. Cuba kita tengok dalam kitab Al-Kabair. Nama satu kitab. Tebal ni lebih kurang. Nama kitab Al-Kabair. Dalam kitab tu tu ia waris semuanya 70 dosa besar. Dalam kitab tu. Al-Kabair. Maka dalam cara kitab tu caranya tertengok dosa-dosa besar. Dosa berzina. Dosa minum arak. Dosa kata kok ure, dosa pelago ure, dosa namimah, dosa mengacung ure, dosa kata kok ure, dosa maki kok ure, dosa supoh ure, dosa minu arok. Maksud tu adalah dosa besar belakang tu. Tengok. Maka dosa besar itu. Tengok. Maka dosa besar itu. Ni tafriq pada kata dua bahagi. Pertama dosa kecil. Seperti suka jahat kok ure. Ataupun kecek buah. Ataupun kita tengok para puai dengan sengaja. Masalah. Tafriq situ. Maka dosa. Dosa tu makna alih tu duduk laki pada sing tu kita tulis dah gitu. Alih pada kata selepas pada wa. La'ala sawak yang kena duduk pada sing. Akhir pada sing. Maka dosa. Bukan duasa tak. Maka dosa. Besar itu. Dosa besar itu. Maka bermula dosa besar itu. Maka dosa besar itu. Yakni maka bermula dosa besar itu. Mubtada. Maka dosa besar ini. Maka bermula dosa besar itu. Nasanusi. Wajib taubat. Khabar. Ialah wajib bertaubat. Sebut kata dosa besar. Macam kita minum arak. Macam kita makan duit reba, macam kita makan duit anak, macam kita makan duit bunga, hak ni wajib kita kena bertaubat. Wajib taubat tu tak lalu. Dengan segera, dengan selalu dah. Fil hali tu mana kata? Gapa dia hak dia kata dalam mata? Minhul matabu wajibun fil hali. Wajib kita kena bertaubat daripada dosa besar, yakni pada segera. Yakni dengan segera, dengan selalu dah. Tak boleh duk tangguh-tangguh, tak boleh duk tunggu-tunggu. Kenapa? Takut dosa tu bertambah-tambah, bertambung di atas kepala kita. Lepas tu, ya orang dosa banyak ni, ya muka lama, ya koite. Muka dia tak nak cahaya, nampak gelap. Kalau sepapa kayu, nampak teduh. Dan matahari pun nampak dah. Tapi matahari ni tu dah lindung oleh awal. Ataupun lindung lipang kayu, nampak teduh. Nah, kebab apa? Sebab dia panggil dosa yang banyak. Matahari dilindung oleh awal, nampak teduh. Muka orang, apabila banyak dosa, dia nampak teduh. Tak nampak jadi cahaya, tak nampak jadi ceria. Dah. Wajib taubat. Dengan segera. Kamu ni kata segera-segera daripada demikian itu demikian bertobat daripada dosa besar. Itu dengan apa? Daripada demikian itu demikian yang tersebut daripada bertobat daripada dosa besar dengan segera. Wajib kita bertobat dengan segera weh. Dengan cepat-cepat, jangan duk tunggu-tunggu, jangan duk nanti-nanti lagi. Dan tiada binasa. Kita tulis dah dosa besar wajib tobat dengan segera. Adapun dosa halus wajib taubat tak? Wajib taubat. Tapi tak wajib segera. Tapi kalau kita tak taubat dengan lama-lama-lama-lama, ia jadi dosa besar tak? Faham tak? Kalau kita ada jahat skor kat orang umur. Jahat skor demo tu semua. Tengok retina semua. Kecek buah semua. Tapi tak ada rasa taubat. Dosa halus. Tapi dengan sebab ia tak bertaubat daripada dosa halus, daripada bila lama-lama kelamaan dosa halus, ia akan jadi dosa besar. Sebab tu dosa halus tak wajib segera taubat, tapi wajib taubat tapi tak wajib segera. Tapi kalau ia tak bertaubat, makna kata ia bertambungkan jadi dosa besar juga. Dah tengok. Dan tiada binasa taubat itu, tak jadi binasa taubat. Tak jadi punah taubat. Yakni pada bertaubat kali yang pertama. Pada ketika kita jatuh dosa pertama, dosa besar masalah. Tak jadi binasa, tak jadi punah, tak jadi rusak taubat kita taubat dah. Dah tak jadi binasa. Kembali orang itu.
orang yang bertaubat tu. Kembali orang, yakni orang yang bertaubat tadi kembali pula. Kembali kepada dosa pula. Nah, kembali pada dosa pula. Yakni seperti dia saat ni tu mengijau dosa yang pertama tu. Pula apa pula? Yakni seperti mengijau ia akan dosa yang pertama. Dia hijau dosa pertama. Lepas tu, ia bertaubat dengan Allah. Misalnya, hari ni kita tahu mulai lepahan baru ni. Ataupun minggu lepahan ni, ia jatuh dalam dosa. Nah, minum erak. Ataupun ia makan ubat gila masalah. Ia taubat dengan Allah Ta'ala. Ia tak say dah. Nangis-nangis lah. Ketika ia bertaubat, ia tak kerja dah dosa tu. Tak ada masuk capur. Tak ada telitah dah. Tak ada buat dah dosa tu. Hilang pada dosa. Lepas tu, ia sesalah daripada dosa dia. Lepas ia serik. Tak mau kelik dah pada dosa ni. Tak mau kembali dah. Serik dah. Tak say dah. Nah, lepas tu ia taubat tu, setamanya Allah Ta'ala terima tak? Lepas tu nak tahu ilamat tanda kata taubat ia Tuhan terima, ia berasa nak buat amat ibadah. Ha ni, orang yang Tuhan terima taubat ia ni, orang ni ia jadi kejuru. Ia berasa nak juru. Dulu ia tak rajin mana masjid, lah ni jadi rajin masjid. Dulu ia tak baca mana Quran, lah ni baca Quran. Dulu ia tak pernah mana zikir, lalu ia zikir. Inilah isyarat kata taubat, ia taubat daripada dosa dia minum arak ataupun dia berzina tu dia terima. Makna dia tu jadi ubah jadi orang lain. Ini isyarat taubat dia terima. Lepas tu kalau dia pergi berlaku pula dosa yang lain daripada dosa dulu, nak dosa besar juga. Dulu taubat dah, tu dia terima dah. Lepas tu taubat dulu dengan yang melakukan dosa yang kedua, bangka batal ke tak taubat pertama. Jawab kata tak binasa dan tak batal taubat yang pertama dengan sebab ia kembali pada dosa yang lain. Heran. Ha tu. Halnyo hal seorang segera. Yakni wajib segera weh. Ha wajib ia kena segera. Wajib dia saat ni kena cepat-cepat daripada dosa. Tapi kata segera, ha deh. Tetapi wajib atasnya taubat pula. Nah, ha wajib ia kena taubat. Taubat pertama tu batal tak batal? Jawab kata tak batal. Lepas tu bertaubat pula pada dosa jatuh yang kedua ni, wajib taubat tak? Wajib taubat kali kedua ni pun segera tu pun wajib juga. Wajib dia segera pada bertaubat. Tuan kata, tetapi wajib atasnya atas seorang taubat pula. Nah, taubat pula. Yakni seperti taubat pada jatuh dosa yang pertama. Gitu pula. Apa pula? Seperti bertaubat seorang pada jatuh dan memperlaku dosa yang pertama. Nah, kata taubat bagi orang yang telah diperbuat. Bagi orang yang telah diperbuat. Perbuat apa? Yakni perbuat dosa yang kedua. Wajib yang kena taubat lagi pula segera. Tengok lagi. Dan dalam kabul, dalam menerima dan memperkenang oleh Allah Ta'ala akan taubat dia. Itu mana kata? Dan dalam kabulkan, makna diterimakan oleh Allah taubat itu. Dalam perkenang Allah dalam taubat itu, telah ikhtilaf pula ulama dalam dalilnya, dalil kabul sana. Jadi mana kata ulama setengah kata, dia jatuh dosa, apa dia taubat? Ya taubat, 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 Tuhan terima tak? Dosa dah, taubat ya tu. Taubat kali pertama. Jawab tu Tuhan terima. Kemudian Tuhan terima siap dah, dia jatuh pula dalam dosa yang kedua pula. Dosa terik dua pula. Kemudian dia bertaubat pula, segera taubat. Maka terima ke tak taubat yang kedua. Ha kata sengoh Tuhan terima. Ha sebab dulu lepas dah. Dia salah dah, dia taubat dah, dia insaf dah, dia insaf dah, dia tak say dah, dia ikhlas dah. Tuhan terima dah. Pada yang kedua, terima tak? Terima sebab dia taubat pula. Kata yang kedua, ulama kata yang kedua tak? Tak terima. Sebab apa? Sebab dia bersena-sena pada berdosa dengan Allah Ta'ala. Itu ada ilat ulama di dalam kitab-kitab yang lain. Ada. Syahdan, tengok lagi. Syahdan, ini satu jago eh. Arti dosa besar itu barang yang dijanji oleh Allah atas orang yang berbuat demikian itu dengan siksanya. Nah, siksa akan seorang yang terlebih sangat dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Arti dosa besar itu. Apa dosa besar? Maksud kesimpulan itu arti dosa besar. Tengok. Syahdan ini satu jago eh. Arti dosa besar yakni bermula maksud kesimpulan dengan kata dosa besar itu. Barang yang dijanji ialah barang yang dijanji. Ini dosa besar. Tarikh dosa besar. Gapo dosa besar? Barang yang dijanji yakni barang yang dijanji siksa oleh Allah Ta'ala. Teman-teman, barang yang dijanji oleh Allah
Dijanyi-dijanyi atas orang yang berbuat dimakan itu, dimakan dosa besar. Ha, dimakan itu, dimakan dosa besar. Tuhan janji dengan orang kerja dosa besar ni, janji kan Maha Ta'ala. Janji-janji dengan siksanya, siksa yang tiga yang mengijakan dosa besar. Allah Ta'ala janji dengan orang kerja dosa besar ni, Tuhan janji kan? Ya ni janji kata nak siksa. Ah, dah. Jangan lepas kat lakah ke. Yang janjinya dengan siksa. Siksa mana? Yang terlebih sangat. Yakni terlebih pedih. Bersangat ter pedih. Sangat ter sakit. Ah, Suhaib sebut di mana ni? Janji siksa ni. Dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Tuhan ada janji dalam hadis, Tuhan janji dalam Quran kata ana innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tak ada menyalah janji. Waktu dia sebut dalam Quran walahum azabun syadid, walahum azabun azim, walahum azabun alim. Banyak dia sebut dalam Quran. Nah, askat tu dulu kan mereka kata wallahu alam. Kita nak baca kitab ni sikit. Anak perhabis kitab ni gini. Nah. Buka bekah kita nak khotel kita ni sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, buka kita ni. Inilah akhir. Mana akhir daripada perkataan musannih katanya? Nah, akhir perkataan musannih nun sana nun. Inilah akhir. Nah, akhir mana? Akhir perkataan dan akhir karangan musannih mana akhir dan hendak mengambil ia seorang akan guru yang kamil yang menunjuk kepada jalan kemenangan dan menyucikan dia daripada kotor aghyar, kotor-kotor aghyar. Atau akhir dah. Inilah apa inilah yang tersebut daripada perkata musannih dan hendak mengambil ia akan guru yang kamil tu. Akhir tu murah akhir musannih tu. Kalim musannih, kitabah musannih, tulisan musannih lah kita ni. Akhir ialah kesudahan. Ha, tu dikatakan perkata akhir dan kesudahan bagi musannih. Barang yang memudah. Dan pula akhir barang yang memudah oleh Allah Ta'ala. Ha, barang yang Tuhan mudah bagi musannih kita boleh karir. Ha, itulah dikatakan akhirnya mana. Ia ni katanya dan hendak mengambil ia akan guru tu. Deh. Barang yang memudah oleh Tuhan daripada memunguk. Apa memunguk? Yakni mengutip musannih. Musannih kutiplah kitab tu sikit. Kitab ni Ahmad bin Muhammad Zain ni. Ya kutiplah kitab tu kitab ni. Maka ya himpung jadi satu kitabnya. Bahjatul Mubtadi'in. Lagi pula wa farhatul mujtahidin. Ha, kitab dia ni kata bahjah. Makna kata permula bagi orang-orang yang baru masuk belajar di dalam kitab fiqah. Dalam masalah fiqah. Dan keserenok ke bagi orang-orang bersungguh. Tengok. Kemudian memunguk, yang mengutip musannih dan menghimpungkan. Yang menghimpung oleh musannih. Yang dia kutip daripada kitab-kitab yang lain. Ah, himpung, ini kitab. Kitab apa? Kitab Bahjatul Mubtadi'in. Dan adalah selesainya. Ha, selesai karangan musannih. Tak boleh dah, meh. Dan adalah selesainya, selesai karang musannih ni. Ha, barang yang ditulis oleh musannih ataupun ma'allafahu, barang yang mengarang akan dia oleh musannih ni, atau selesainya, selesai barang jadi karang oleh musannih. Bila selesai? Pada hari Jumaat. Tengok budak-budak ni yang hidup jenera. Pada hari Jumaat, yakni musannih kita selesai karang kitab yang ni pada hari Jumaat. 13 hari bulan. Ha, 13 hari bulan weh. Bila Rabiul Tsani. Nah, pada Rabiul Tsani. Bila Rabiul Tsani? Yakni Rabiul Akhir. Ha, musannih kita selesai karya kita ni pada Rabiul Akhir ataupun dikatakan Rabiul Tsani. Tahun 1310. Ha, tahun 1310. Lah ni 3000. Nah, 443. Ha, makna musannih kita karya kitab ni ni habis karya, habis khotek, selesai mengarah, selesai tulis pada tahun 1310. Makna kata 100 tahun dah. Ha, 100 tahun lebih dah musannih karya kitab ni. Masa hidup Mekah masanya beratus tahun dah. Ha, imin ke apa Syekh Ahmad kita bin Muhammad Zain ni karya kitab Bahjatul Mubtadi'in ialah masa lebih kurang beratus tahun dah. Ha, tu dia. Tahun hijrahnya 1310 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kama dia selesai karya hari Jumaat, tahunnya 13, tarikh 13 hari bulan Rabiul Tsani, tahun 1310.
Kama dia selesai itu tu, atah tangi, atah tangi, atah getahe tangi, siapa dia? Al-fakiru ila afwillahi ta'ala. Baca mula. Jadi di atas getahe bagi tangi, al-fakir, satu orang yang berhajat. Tak mula, tak mula, tengok mula. Ha, hujung ni hak comel ni, doa musanih dah ni. Atas tangi di atas getahe kawale bagi al-fakir, satu orang yang fakir. Siapa dia fakir ni? Ha, yang perlu ila ghaf afwillahi ta'ala, kepada kemaafan Allah ta'ala. Ha, siapa dia al-fakir? Ha, bayar Ahmadu, ialah Syekh Ahmad kita. Ha, dikata Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad ni dikatakan sebab puan Turki dengan kita ada bersakup, faham? Orang Turki dia jumpa orang tani, dia kasih. Nah, orang Istanbul, orang Turki, puan bila dia jumpa dengan orang tani, dia suka orang tani, dia kasih orang tani. Cuba pergi Turki, cuba mana orang Turki. Kalau sebut tahu tani, orang Turki dia kasih, dia suka pada orang tani. Kenapa? Cuba pergi tengoklah kitab Musannih. Dia ada sebut satu tika Istanbul. Musannih kita tak nituk Syekh Ahmad ni, dia biasa jadi wakil Raisul Ulama, orang panggil kawasan segera, orang panggil Asia Tenggara ni. Dia biasa musannih kita Ahmad, Syekh Ahmad ni, Daulah Usmani, kerajaan Islam di Usmani belum 100 tahun dulu. Nah, Syekh Ahmad kita pernah jadi ketua-ketua ulama di kawasan orang panggil Selatan ni, kawasan orang panggil Tanah Melayu ni. Daulah Usmani, kerajaan Islam, letak Syekh Ahmad ni jadi ketua bagi ulama-ulama tani, lagi pula Malaysia, Indonesia, Singapura. Maka Syekh Ahmad ni jadi ketua. Siapa dia latih? Ialah orang panggil kerajaan Daulah Uthmaniyah latih dia. Sebab tu Istanbul yang ada sakup pak dengan Syekh Ahmad. Lepas tu sebab tu orang Turki yang saya kepada orang tani, yang suka pada orang tani. Sebab kalau dalam sejarah, dia bersakup pak. Nah, kita tengok nah. Ha, Syekh Ahmad ni banyaklah cerita-cerita dia tu. Syekh Ahmad Sanitu Al-Fakir Ahmad bin Muhammad Zain, Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, bin Mustafa, Mustafa Ceya lah. Lagu pak kita pergi lagu Benedaya tu, ha, lagu Ceya, Ceya Ahmad ni. Pak kita pergi market lagu Lailatul Qadar tu, Mustafa, Mustafa ni Ceh bagi Syekh Ahmad. Wan Muhammad Zain ni ayah, ayah bagi Syekh Ahmad. Mustafa ni tok guru yang ada di Benedaya dekat Ngasno tu. Ni tok guru ni. Lagu Lailatul Qadar yang ada di Benedaya ni tu ya ni. Mustafa Al-Fatani. Kena tahulah sejarah-sejarah tu. Deh. Balagallahu ta'ala. Telah menyampai oleh Allah Ta'ala. Tuhan menyampai doa musanih. Balagallah, baca molek. Balagallahu ta'ala, telah menyampai oleh musan, oleh Allah Ta'ala, jami'al amani, akan sekalian daripada kara-kara yang aku cita-cita. Jadi musanih saat katanya, dia kata Tuhan sudah sampai, sudah sampai akan cita-cita aku semua. Jadi aku cita gapo, Tuhan wis apa. Aku ada kanak gapo tu hewi sempurna. Hadana balagallahu ta'ala jami'al amani. Allah Subhanahu wa ta'ala mencapai seluruh benda-benda aku cita. Tengok kitab yang kita ngaji nahwu nama apa? Hak pagi tu. Kitab Sahamat kan ni. Nama Tashilul Amani. Kitab yang nama permudahan daripada Allah mencapaikan cita-citaku. Ha, sebab sini Tuhan Nabi Musa kata balagallahu ta'ala jami'al amani. Lagi pula Tuhan ni wa ghafara lahu, dan mengampung ia, ia Allah lahu baginya, bagi tok syekh kita Ahmad ni. Tuhan ampung bagi dia dosa-dosa dia, Tuhan ampung. Nah, lagi pula wali jami'i walidaihi, dan bagi semua dan sekalian dua ibu bapaknya, dua ibu bapak bagi Syekh Ahmad kita, minta Tuhan pun juga. Tu orang panggil ghafarallah ni, orang panggil jumlah khabariyah insya'iyah maknan. Jumlah tu napa kecek cerita ya, tapi pada makna tu doa imrah lu. Wali jami'i walidaihi wa aqaribihi, dan segala korobat-korobatnya. Korobat bagi musanih kita Syekh Ahmad ni pun minta Tuhan ampun juga. Wa muhibbihi, baca molek, baca molek. Wa muhibbihi, dan segala kekasih-kekasihnya, kekasih Syekh Ahmad, minta Tuhan ampun dosa Syekh Ahmad diri,
Asalah katanya gini lah kalau kita takdirnya Allahumma ghafir lahu. Ha gitulah. Pada maknanya tapi orang panggil ghafarallah ni, orang panggil jumlah khabariyah tapi insya' ya maknan. Salat ghafarallah ni kan Allahumma ghafir lahu wa li jami'i walidayhi wa aqaribihi wa muhibbihi. Amin. Ya Rabbal Alamin istajib du'ai. Ya Allah minta terimalah doaku ya Allah, kata musannif. Lagi-lagi nas'alullaha ta'ala, kami pohongkan akan Allah Ta'ala. Tengok molek. Nas'alullaha ta'ala, kami pohong akan Allah, kami mintakan Allah. Wa natawassalu ilaih, dan kami mentawassulkan, kami menghubungikan. Ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Kami minta ke Allah dan kami berhubung dengan Allah. Dengar ya? Ni, ni hubungan tu eh. Hubungan tu eh lagu ni. Lepas tu hubung kita hari-hari. Dua pagi. Dua. Nama telefon tu eh berapa? Kosong. Berapa? Dua. Pak. Pak. Lepas tu tiga. Lepas tu pak. Tu orang panggil nombor telefon tu eh. Nombor rakam jawab Allah Ta'ala. Dua. Pagi. Pak tengah hari. Pak petai. Lagi pula tak tiga, tiga malam. Lepas tu pak. Orang panggil sifir, isnin, arba'ah, arba'ah, salasah, arba'ah. Tu orang panggil nama telefon Allah Ta'ala. Perhubungi. Tu orang panggil hubungi kita dengan Allah. Wapa dua rakaat pagi. Dan pak rakaat tengah hari. Pak rakaat petai. Tiga rakaat malam. Tiga rakaat, pak rakaat. Nah, selepas pada insya. Ataupun waktu insya. Nah, tengok. Kama dan kami mohon-mohon, kami mintakan akan Allah dan kami tawassul. Bijahi akrami khalqihi alaih. Dengan kemegahan. Atau bijahi. Dengan kemegahan. Akrami khalqih. Bagi kesemukawa kemuliaan-kemuliaan. Dengan kemegahan. Semulia-mulia. Makhluknya. Dan kejadiannya. Kejadian Allah. Alaihi. Ke atasnya, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tawassul ni, sebab ini tawassul ni, ni. Nas'alu wa natawassalu ilaihi. Aku berhubung minta ke Tuhan. Ni minta ni. Faham molek lah apa minta ni minta. Pastu aku hubungi kepada Allah dengan sebab kemegahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang panggil tawassul. Salah ke tawassul? Ha ni dah bahas kata setengah bidah, oh, setengah tak leh. Mun dok tawassul baik mana? Kalau meminta Nabi betul-betul tu tak leh. Ya Rasulullah mintaklah tolongku, ya Rasulullah mintaklah nafa' di muku, ya Rasul. Hak tu tak leh sebab mentawassul dengan Rasulullah diri. Tapi ni meminta kepada Allah, mentawassul kepada Allah tapi dengan kemegahan Nabi, dengan keberkatan Nabi. Ini tak ada salah. Faham molek? Kalau kita pergi kubur, kubur orang berkat, orang wali, kita minta, ya Syekh, mintalah tolongku lah, tolong anakku. Hak tu tak boleh. Meminta dengan makhluk. Tapi meminta ke Tuhan, tawassul dengan Tuhan, minta Tuhan. Tapi dengan berkat bagi Syekh ni. Hak tu tak ada masalah. Kenapa? Bijahi akrami khalki alaih. Siapa dia akrami khalki? Habadah. Sayyidina penghulu kami. Wa maulana, dan pengulu kami, dan pula tua kami, Muhammadin. Habada lagi. Ialah kena pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Muhammad? Zil khalqil azim. Ialah yang mempunyai kejadian yang amat besarnya. Nabi jadi Allah besar Nabi. Pasal tu hadis. Tuhan jadi nuk Nabi bila weh? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nuk Nabi hari gara. Ialah yaumul arbi'a. Tuhan jadikan cahaya nur Nabi ni nak orang panggil masalah hari Jumaat, hari Rabu. Khalaqallah nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala jadikan cahaya Nabi saat ni tu hari Rabu. Sebab tu tua orang tua-tua kita, hatta budak ponok, hatta anak ponok, hatta hari Rabu. Hatta hari Ahad. Ya tak hatta hari lain. Patut tak leh ke? Ha, tak ada apa yang nak hantar orang lain pun tak ada apa. Sebab dia nak ambil tafa'ul, nak ambil keberkatan dengan hari beranak Nabi. Hari Rabu. Lepas tu hari Selasa tu yang jadi kan apa? Hari Selasa tu yang jadi benar-benar kita tak kena semua. Nak belagau kereta hari Selasa. Belagau mutu hari Selasa. Jatuh pang kayu hari Selasa. Sakit tu sakit. Hari Selasa semua tu. Hari Rabu tu yang jadi cahaya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, pak Nabi kita jadi cahaya tu jadi tak cahaya apa? Cahaya burung merok dan burung merok nuk yung tu.
Hai kau ya tu patu ya buka kau ya bang bau jangan nak yung dah. Panabi tengok rupa ye suluh la cumi sat ni. Oh jangan ya itu jadi. Ya bahasa malu ngat Allah. Pemalu ngat Allah titiklah puluh nur Nabi. Titik puluh tu hak tu kata setengah jadi langit kata jadi arah. Hak tu kita tengok lah hadis. Setengah hadis tu duk khilaf lah. Ha tu tak ada polah masalah khilaf etika kita we molek. Kata Tuhan jadikan cahaya Nabi Muhammad belum daripada cahaya tu ada belum daripada tak ada lagi. Aha, tengok lagi nah. Ayyurshidana, ayyurshidana maf'u yang kedua bagi nas'alu. Ha, nas'alu, nas'alullah. Kami pohong akan Allah dengan kemegahan semulia-mulia daripada makhluk. Ha, kami pohong ayyurshidana maf'u kedua. Bahwasa menunjuki ia Allah na akan kami minta wi Allah Taala tunjukkan akan kami wa yusabbitana dan menetaklah ia Allah minta wi Tuhan tetapkan kita ha menunjuki dan menetak alal huda di atas pertunjukke minta wi Tuhan tunjuk kita minta Tuhan pelorong kita buka jalan kita lagi pula Tuhan wi tetak kita wi teguh kita di atas gara yakni di atas alal huda di atas pertunjukke sebab kita baca doa tu lah lepas pada nahtasy akhir Allahumma sabbitna ala qas Allahumma sabbitna Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika hi Allah minta mu tetaklah aku ni ala dinik di atas agama engkau wa ala ta'at tika dan di atas ketaatan kau ya Allah kita doa kan lepas dah tasyahud Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin okay? Minta wi Tuhan tetap minta wi Tuhan teguh kita di atas agama di atas pertunjuk ke wa yufaqihna wa yufaqihana dan baca itu wa yufaqihana wa yufaqihana wa yufaqihana dan pula minta wi pehe ya Allah minta Tuhan wi pehe kita ni minta Tuhan wi kita retinya fi dinihi pada ugamonyo ugamo Allah ah oh, minta wi Tuhan wi pehelah kita pada ugamonyo ugamo Allah ugamo mana al qawimi yang betul iya ugamo ah minta wi Tuhan wi kita tu pehel pada ugamo yang betul ugamo Tuhan lah ugamo Islam murad dini al qawim aidinul Islam dinun nizam ni dinu yusrin ialah agama pelaturan ada pelaturan agama yang ada mengajar ada kemudahan wa yazidatana bi jamiil akhlaqil hamidah dan minta menambahlah engkau ya Allah na akan kami ni akan kami musanni dan keluarganya dan kerabatnya bi jamiil akhlaqil hamidah dengan sekalian daripada akhlak-akhlak dan perangai yang terendahnya yang comenya yang terpujinya akhlak comel akhlak comel adat supan pun terendah ha, kecek tak derah kecek tak kasar perangai pun berlemah lembut kecek dengan orang lemah lembut cara jalan pun tak jadi kenyuk dak learning ke jalan tanglah kata apa ni tak payah orang tua pun tak ada herah ha, dengan akhlak tak ada ni budak ni akhlak tak ada jalan tak payah dong-nyong-nyong tak ada assalamualaikum halawi salat tak dah halawi salat tak ni orang tahu salat lah orang tua lalu kucuk tangi kan tu orang panggil akhlak ni kan jalan orang tua gong-gong rumah kaki ni orang panggil budak tak ada akhlak main mimar rakyat main mimar rakyat tak agak orang tak ada marayat tak agak kaya pun tak agak dia tak ada marayat ni wa yuhalliyana bil a'malil madhiyah dan minta Tuhan menghuraikan dan minta Tuhan memberikan na akan kami nikah kami musannih dan kita semua ni bil a'malil madhiyah dengan segala amalan-amalan direda oleh Allah makcike bil a'malil madhiyah dengan amalan-amalan diredakan oleh Allah Taala wal aqwalis sadidati dan dengan segala perkataan-perkataan yang betul. Ha minta wi Tuhan menghuraikan kita, Tuhan memberikan kita dengan segala amalan-amalan hak Tuhan redha, amalan-amalan hak Tuhan kene dan perkataan-perkataan yang betul-betul wa yarzuqana dan minta Tuhan merezekikan kita. Ha minta Tuhan berikan kita ke halawatul mutaba'ati akan berasa kemanisan bagi mengikuti ha, bagi turut kita ikut kita li imaminal a'zami akan imam kami ha, minta kita berasa manis berasa sedap berasa lazat
Di dalam keadaan kita ikutkan imam kita akan pemimpin kita siapa dia? Al-A'zam, pemimpin yang besar, pemimpin yang agung, teragung siapa dia? Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ha, dengan kita mengikutkan bagi imam kita berasa manis, mengikut bagi Nabi berasa manis, berasa ada kelazat terasa kesedapan. Wa ayyu amilana, dan bahasa bermuamalah Allah Ta'ala akan kami. Minta witahai bermuamalah, bergaulkan kita ni. Biridahu, dengan keredaannya, keredaan bagi Allah. Nah, minta witahai bermuamalah dengan kita. Tuhai berkira dengan kita. Tuhai berkawal dengan kita. Anna daripada kita ni. Fid dunya, di dalam dunia. Wal akhirah, dan pula di dalam akhirat. Minta Tuhan muamalah yang terbaik dengan kita, dengan keredaannya. Habis kat tu. Khususan, ha, ni minta Tuhan muamalah, bergaul dengan kita, kira dengan kita, wak baik dengan kita, hadup gaul dengan kita ni. Khususan, tertentunya minta Tuhan muamalah dengan kita baik. Inda qabdi arwahina, pada ketika dan di sisi mengambil oleh malaikat, nah malaikat malakul maut, arwahina, akan segala ruh-ruh kami. Ha, ketika malaikat malakul maut Izrail mengambilkan ruh kita, maka ketika tu minta juga Allah Ta'ala muamalat kita yang terbaik, muamalat yang baik, muamalat yang comel. Wa fi kuburina, dan pula di dalam kubur-kubur kami, minta Tuhan muamalat yang terbaik juga. Ha, dah. Tamu minta Tuhan muamalat gaungan kita baik ketika ruh kita cabut, ketika ruh kita melayang daripada tubuh badan. Yang kedua, dalam kubur kita sejinak dah. Dalam kubur liar weh. Dekat mati tu, aduh, panas weh. Aduh, sakit weh, tengah eh. Dah setengah-setengah tu tak ada mati ke Allah. Sakit apa-apa, oh, tahu nak goyak. Pernah pedih, menyocok lah, tahu nak duduk. Belum mati lagi, temuk ni, mok belum mati lagi, mok wasalah ni dah. Pas tapi kalau mok mati lagi, oh, panas mati lebih pada ni, dago ai. Lagi pula kiranya air laksuti dunia ni, dia berasa minum habis tu, rasa tak cukup lagi, panas mati. Orang panggil sakaratil maut, mabuk mati tu seolah tak minum air laut dunia ni, minum 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 habis di dunia alam, eh tak hingga lagi panas, tak hingga lagi dahaga. Tu apa minta Tuhan muamalat dengan kita dekat nak mati, jika nak cabut roh tu, minta Tuhan muamalat terbaik. Lepas tu dalam kubur, dalam kubur liar paling kane, bas kau tanah duk lain mulut paling kane gelap, paling kiglap, rasa liati, rasa takut. Ha ni, bagi orang tak ada amalan takut, takut sebab apa? Qur'an tak ada. Semaya pun tak ada. Puasa ya tak ada. Buat baik dengan orang tak ada sedekah. Puasa dia. Patut minta Tuhan muamalatkan kita baik dengan sebab kita duk semaya, duk gapo? Bo kita bangun telak mata. Apa bila kita tahu tak kita mati, malakul mak menghadapi kita masuk pak sana dah. Muka nak masuk, maka semaya kita mari. Ha, Qur'an kita mari. Baca Qur'an kita mari. Zikir kita mari. Ha ni pengin taksi les kubur ni. Dah tak silap kubur. Wa yaumal faza'il akbar, dan pula minta Tuhan bermuamalat dengan kita muamalat yang terbaik. Bila wey? Yaumal faza'il akbar, pada hari terkejut, hari terkejut dan tergempur hati yang terbesar. Terkejut hati mana? Hari kiamat wey. Hari langit utuh, hari bumi utuh. Berlangit mengekoh je ke keping-keping. Matahari saat ni tu orang panggil naik tahu geno dah. Lah ni matahari nak lihat dah turut jatuh. Datang tika tu tu darah matahari nak lihat jatuh dah. Selera habis orang panggil rabuk selera habis. Matahari belaga dengan bitai, bitai belaga dengan matahari. Bumi saat ni mengekoh. Lagi pula langit becoh jadi keping-keping. Jatuh tah pala manusia lari. Dalam bumi tubikkan api-api hamak manusia. Ini orang panggil yaumal faza'il akbar, pada hari yang tergempur sangat-sangat. Minta lah Tuhan muamalat dengan kami terbaik. Wa yaumal faza'il akbar ma'a usulina, serta daripada tok nenek, tok nenek kami, ayah-ayah kami, usul kami. Wa furu'ina, dan anak-anak beranak kami ya Allah. Nah, serta dengan ayah-ayah kami, tok nenek kami, minta lah wibat pada hari itu. Dan pula ada anak cucu kami. Wahawashina, dan orang-orang yang di tepi kami ya Allah. Orang tepi-tepi kami ni, minta we baik. Sain kami, taulan kami, orang dibucu kami, jiran-jiran kami ya Allah. Wa gapo lagi? Wa asyakhina, dan tok guru-tok guru kami, minta lah Tuhan tu amalat yang baik. Aha, asyakhina, segala guru-guru kami. Lagi pula wa ahibbatina, dan segala kekasih-kekasih kami pun, minta Allah Ta'ala wabak juga.
Ha, dah sehari tu tak ada siapa yang nak tolong kita dah weh. Hey, misalnya tak ni amalan kebaikan, tumal kat susun-susun sub langit. Hak ni tak amalan jahat teh, susun-susun sub langit. Tapi berat mana dua ni? Ha, amalan jahat dengan amalan baik. Malaikat tak, oh ya Allah, berat lek kejahatan weh. Ada segoreh je, nak tak kalau tak segoreh lagi, mana tak sama berat ataupun berat lek kebajikan. Maka dia kata nah, putus saya ni, gi cari amalan dulu. Cari amal lagi, minta ke ayah ya ke, minta ke mak ya ke, minta adik-beradik ya ke, minta ke tu guru ikut ya. Ya jalan daripada masa. Cari supaya nak timbal we sama berat ataupun nak we berat lagi kebajikan. Cari siapa beratur tahu. Jalan kaki, panah matahari jekan dengan kepala. Cari amal eh. Cari jumpa dengan ayah-ayah. Amal nak minta nya segoreh amal eh. Supaya nak timbal malaikat nak we berat kebajikan. Ayah tak mengungkuhku. Nafsi, mumuaka aku hari ni. Tak ada siapa dia boleh tolong siapa. Sebab tu di hari ni wak wi baik-baik hak kita, wak wi baik cara kita. Nah. Wa ruf wa yaghfiru lana, dan mengampunlah Allah Taala akan kami wal muslimin dan orang-orang Islam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Habis katum. Alhamdulillah, bermula puji bagi Allah Al-Mutafarridi, yang ketunggalan ia Allah. Bijamalihi, dengan keelakannya, keelakan Allah. Ha, minta witu hai saat ni tu nah, pujian saat ni yang tersabit Al-Mutafarridi. Baca molek. Yang ketunggalan ia Allah. Tengok budak-budak ni. Yang ketunggalan, yang keasaan Allah Ta'ala tu, bijamalihi, dengan keelakannya, keelakan bagi Allah. Ha, pujian saat ni tu Allah yang tunggal, tunggalnya pada zat, tunggalnya pada sifat-sifat, tunggalnya pada perbuatan eh, dengan keelokan-keelokan Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi. Ha, dan pula minta Tuhan rahmat di atas pengulu kami Nabi Muhammad wa alihi. Wa ba'du, amma ba'du. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Kemudian pada alhamdulillah wassalati wassalam. Gitu. Wa ba'du ai ba'dal hamdalah, ba'dal hamdalah. Tak boleh. Wa ba'du ai ba'dal hamdalah wassalati wassalam. Tengok Syarif. Maka telah sempurnalah cap. Nah, sempurna kami cap dan karir dan catat ni. Maka telah sempurnalah cap, yakni karir dan catat dan tulis kitab ni, kitab Bahjatul Mubtadi'in ni. Maka telah sempurnalah cap, yakni karir ini kitab yang mustatab, yang terbaik ia. Nah, aku karirkan kitab yang terbaik ni, sudah cap dia, sudah karir dia. Lepas tu cap gitu tobok di kedai lah. Mana cap ditobok di kedai, kedai buat gitu gini. Sudah tobok yang kitab yang terbaik ini, yang adalah ia, adalah ia, ia kini kitab ni ni, dengan nafaisnya. Ha, dengan segala nilai harga maha. Tuan lah. Nafais dengan harga mahanya. Harga maha bagi kita. Napa-napa musanif puji diri. Bukan puji diri ni. Pemolek. Bukan musanif puji diri. Sebab musanif kata kitab harga maha ni. Musanif nak apa? Nak kita gemanya pada mengaji. Bukan musanif nak takabur. Bukan musanif nak akik-ikos diri. Yang ni musanif nak kita ada gemar. Masa nak mengaji. Kita ya ni. Kita Bahjatul Mubtadi'in ni. Jadi lepas pada cak, sudah cak karya kita ni, dengan nafaisnya, dengan orang pengharga mahanya, maha bagi kita yang mustatab ni ni, mumtali'il wa tabi, yang terpenuh oleh kebaikan-kebaikan di dalam kita ni. Dan seolah-olah masailnya, seolah-olah masalah ada dalam kitab Bahjatul Mubtadi' ini, jawahir, ada jawahir ke? Jawahir bihi, apa jawahirihi, jawahir, yakni segala permata-permata deh. Ha, seolah-olah japo jawi dengan arah tu. Ya capu tu. Dan seolah-olah masailnya, masail bagi kitab Bahjatul Mubtadi'in, jawahiru, ialah segala permata-permata bihi, dengan dia, dengan Bahjatul Mubtadi'in. Dan seolah-olah kitab ia ni, seolah-olah menepati mabahisnya, ialah bahasa-bahasa lah kitab musannih ni. Gawa dia? Fawakihu, fawakihu syahiyah, yakni segala buah-buah yang teringin. Perak. Masalah kita ya agama ha, penuh dalam ni, penuh dalam kitab ni, kitab Bahjatul Mubtadi' insya-Allahnya deh. Ah kitab ni agama ha. Patu penuh dalam ni oleh kebaikan-kebaikan. Patu orang pang kitab dia ni masalah-masalah ni supo dengan permata. Kalau kita tengok mak oh rasa kenih, permata molek-molek tengok aku kenih weh.
Lepas tu bahasa-bahasa Alkitab ni serupa dengan buah-buah kayu yang kita teringin. Tengok buah kayu kedai ke waktu apa, dia mau retak air ti'ai. Tengok, oh segar, rasa nak beli, rasa nak makan. Ha, masa Allah bahasa yang ada Alkitab serupa dengan buah-buah itu. Dan seolah gharaibnya kewakibun duria, segala kepelek-kepelek yang ada dalam kitab ni. Haa, kepelek yang ada dalam kitab ni supa dengan bintang-bintang cuaca-cuaca gitu. Dan gharaibnya, dan seolah gharaib, seolah Allah menepati gharaib, perkara-perkara yang pelik di dalam kitab ni ni, kewakibun duria, iaitu segala bintang-bintang yang cerah dan jilah ia. Tengok molek weh. Dan seolah-olah ibaratnya, seolah ibarat tuturan musannih dalam kitab Bahjatul Mubtadi ini, Al-Qamarun Badriyah, seolahnya bulan-bulan pernah-pernama. Boleh molek, boleh molek. Jadi seolahnya kita kata ibarat-ibarat tuturan-tuturan musannih dalam kitab ni serupa dengan bulan-bulan pernah-pernama. Dan ia-ia kitab Bahjatul Mubtadi ini serta kecilnya, kecil jising dia, kecil jiring dia, seolah-olahnya seolah kitab Bahjatul Mubtadi ini hadiqatu fasihatir rihab, dia tu seolah-olah daripada tami. Ha, tami sepuluh bau baku dia panggil tami. Tami ya wak, yang luah lah oleh tempat-tempat nak duduk. Sungguh kata dia tu halus, tapi tami yang luah. Ha, tami kawasan tami tu, patut tempat yang orang nak duduk situ, nak duduk tah getok ke, nak dopang kayu, maka tami tu luah lah oleh bagi rihab, bagi tempat-tempat yang nak duduk sana. Badi'atul wad'i, endahnya oleh hataran, hataran dia tu terendah. Comenya hataran. Fa'iqatul mahamini minal ajabil ujab. Yani layaklah bagi mahamin, bagi orang-orang yang terjaga mahamin, minal ajabil ujab, daripada kepelekan bagi segala perkara-perkara yang pelik. Ha, makna kata fa'iqatul mahamin, ha, daripadanya nah, korang panggil layaklah bagi orang yang nak jaga, lagi pula orang-orang yang meleherakan kita, orang yang nak tengok kita, daripada benda-benda yang pelik bagi segala pelik ke, maka kita ni layak. Maka jikalau dituliskan dia, ha, kalau dituliskan dia kitab Mahjatul Mubtadi'in dengan ma'il masjidi, ha, mana dituliskan kita ini dengan air bagi masjid, atau diharganya, nah, harga kita ni dengan yang mahal daripada Yaakub, oh yang mahalnya daripada mata Yaakub. Mana yang tengok ni, ni Yaakub ni, ni ni Yaakub. Dia panggil mata Yaakub bahasa Arab. Bahasa Melayu kita panggil jelimo. Maka jelimo ada jelimo pedaya, ada jelimo tu jelimo ning. Maka ni orang panggil zamrud, zamrud mata hijau, Yaakub mata merah. Patu langit yang pertama tu hewan mata Yaakub antara apa? Apa tu dinding-dinding syurga tu bata ya tu daripada mah, daripada perak, daripada mata Yaakub. Dinding ya tu bata ya tu. Mak bata hak wak nekek di pintu syurga, wak nekek rumah kita di syurga, min zahabin wa fiddatin, bata ke pintu mah perak. Lepas tu bata tu setengah-tengah Tuhan apa? Tuhan bina wik kita dengan mata Yaakub dan Zabarjar, mata luk-luk bersinar kilat Allah lah dinding syurga kita dah. Pak kita dia ni dibuatkan daripada mahanya mata yang maha daripada Yaakub dan Zabarjar. Zabarjar lah Yaakub mata jelimo terus dia. Dengan yang maha daripada mata Yaakub, daripada Yaakub, yang ni daripada mata jelima. Dan Zabarjat, baca lihat, Zabarjat, yang ni mata Zamrud. Ada dimakan itu harif, adalah dimakan itu kurang daripada kadar yang jamil. Ha, dia saat itu dimakan kurangnya, sedikitnya, daripada kadar pengkat dan martabat dia, yang jalilian ternyata. Dan tiada berpatut dengan wasafnya, tak patutlah kami nak mensifat-sifatnya. Ha, kitab Bahjatul Mubtadi'in yang jamih, yang comel tak molek lah. Kalau kami nak goyak lagi lebih pada tu, tak comel nampak tekok lain pula. Musana kata, dan adalah cap pada matba'ah Al-Miriyah. Al-Miriyah, matba'ah ni mana tempat tobok kita ni yang bernama Al-Miriyah, yang di negeri Makkah Al-Mahmiyah. Ha, makna kata matbak ni adalah orang panggil tempat tobok kita ni duduk di nama ia tu duduk di Mekah. Nama Al-Miriyah. Mirah. Miriyah ni duduk di Mekah. Lagi pula Mekah nak Mahmiyah yang dijagakan oleh Allah Ta'ala. Supaya ni lah tempat tobok kita mana. Lama kata tobok kita ni pada anak kalau tani kita, orang panggil kedana. Ia ni daripada Nahdi.
Tobok mana? Orang panggil tobok kian ni tubik pada Nahdi. Nahdi ni yang ada tobok ni, orang panggil ada tobok yang terbesar, yang ada Nahdi taning, lepas tu yang kasakut ni daripada mana? Ha, daripada hak bakok-bakok, mari taning, maka kedai Nahdi. Pas Nahdi ni ada hubungi dengan Mesir. Matba'ah dia tempat tobok, kita nak buat kitab, kita pergi pada Nahdi, nak tobok apa buah? Ha, 1,000 buah. Ha, Nahdi tobok-tobok. Maka matba'ah tu, tempat tobok kitab catat-itab tubik pada mana? Matba'ah Nahdiyah. Ni matba'ah Almiriyah. Di mana tobok ni? Ha, matba'ah dia tempat buat kerja catat kita ni mana? Di Makkah Al-Mahbiyah. Yang didirikan dia, didirikan kitab ni ni di dalam masa Zalzaga Zallallah Ta'ala fi ardi. Membayang oleh Allah ataupun baca Zillullah, membayang oleh Allah ataupun baca Zallallah, membayang oleh Allah fi ardi, di dalam bominya bumi Allah, wa khalifatihi fil alam, dan pula khalifahnya penggantinya, pengganti Allah fil alam, di dalam alam ini, tuluhu panjangnya, wa arduhu dan pula lebarnya, Maulana As-Sultan Muhammad Rashad. Nah, Muhammad Rashad ada bicaranya pada masa ni, orang panggil bayangi Allah. Siapa dia bayangi Allah? Zillullah, zillullah fi ardi. Apa ya? Bayangi Allah. Eh, fok-fok raja semua ni, al-imamul adil ni, orang panggil zillullah. Sebab dia pengganti Allah. Sebab tu imam yang adil, Tuhan kalau tak dia dibayangi arah sikit lagi, ya ada satu bayangi Allah Ta'ala letak, orang panggil bayang bagi imam adil. Kama ni kali kita kira tah muka bumi ni, zillullah fi ardi, yakni bayangi Allah di muka bumi ini, wa khalifatihi, wa khalifatuhu, dan penggantiannya, pengganti Allah pada muka bumi ni, tulu panjangnya lebar, ialah fok-fok raja. Raja ni orang panggil bayangnya Allah. Sebab tu kalau raja adil, Tuhan akan wik dia mertabat di bawah bayangan arah. Satu bayangnya orang panggil zillul imamil adil, bayangi bagi imam adil. Sebab di muka bumi, bayang ganti pada bayang Allah di muka bumi ialah daripada pemimpin-pemimpin raja-raja. Pas raja masa ni, ni raja masa na, masa Syed Ahmad kita ni, raja As-Sultan Muhammad Rashad Al-Khamis kepada Admullahi Ta'ala daulatahu, adamallahu ta'ala daulatahu wa syaukatahu ala mamarril azman. Tengok mula Al-Khamis yang kelima. Aha, kelima kok mana ni? Dia ni orang panggil raja kelima daripada raja Saudi dah. Raja Saudi mula-mula siapa ya? Raja Saudi hak mula-mula sekali raja Malik Abdul Aziz. Dia pergi Mekah dia dah. Umar besar orang panggil Al-Waqaf, Waqaf bagi Al-Malik Abdul Aziz. Hak ni raja Mekah dia panggil As-Saudiyah. Ahli Saudi hak mula-mula sekali jadi raja Al-Malik Abdul Aziz. Raja pertama di raja dia panggil cara rakbut dan meretas cara raja, raja hak mula-mula di kota Mekah nama Malik Abdul Aziz. Jadi Malik yang kelima hak ketika Syekh Ahmad kita ada ni, nama syekhnya, nama raja Muhammad Rashad yang kelima jadi raja. Jadi dalam kota Mekah tu hak yang tamu Abdul Aziz, lepas pada tu anak ia, maka Muhammad Rashad ni anak yang kelima. Mana raja yang kelima jadi di dalam kota Mekah. Lepas tu adamallahu ta'ala, Tuhan mengekalikan masalah daulatahu, akan kerajaannya, kerajaan bagi Muhammad Rashad ni, Tuhan mengekalikan kerajaan dia. Ha dah. Wa syaukatahu, dan duri dia, bisa dia, hebat dia tu syaukatahu. Hebat raja Muhammad Rashad yang kelima daripada raja Mekah ni, raja Mekah yang kelima ni, daulatahu, kerajaannya, berdaulatnya, negerinya, ada kerajaan dia, wa syaukatahu, dan kehebatannya, berdurinya, ala mamari, ala mamaril azman, di atas lalunya berpanjangnya masa. Muhammad Rashad ni. Lepas tu lepas tu Malik Faisal, orang tua-tua kita dah. Syah Ahmad ni belum tu lagi. Pok-pok tu tanin kita rung ke dia 40 tahun 50 tahun mari ke dia ni. Ya dengan Malik Faisal. Malik Faisal. Malik Faisal kali kita pergi Mekah dan ni babu Malik Faisal, ha, lepas pada Malik Faisal raja Fahad. Ha, Malik Fahad. Nah, Malik Faisal ni ya ade. Kamu ada kalau di Mekah dulu kalau dengar deh orang tua-tua duk cerita tu, kita ada cerita, kalau dengar lagu buka orang lagu, buka lagu Arab ke bukan, star askar mari dah. Mutawwi mai kata itu kong kong kong. Kalau gi dengar lagu, gi dengarkan muzik, dengar apa dah? Malik Faisal tu kerja area dan pula askar akan naik rumah lah. Mutawik akan naik lah. Kalau mendengar lagu-lagu, dengan suara-suara lagu. Masa Malik Faisal. Nah. Tu hak tu guru kita 50 eh. Hak mari kot ni. Amin pada 10.8.2. Dual daripada tahun hijrah. Dah. Amin pada 10.8. 10.8 syawal.
10 patu 8 Syawal. 10 8 10 tepat 8 Syawal daripada tahun hijrah 1327 ala sahibiha di atas tuainya tuai bagi hijrah afdalus salam wa azkas salam malaha badr tamam dan masingnyo nah malaha barang yang tercemerlang malaha barang yang tercemerlang badr tamam oleh bulan bagi kesempurnaan malaha baca itu malaha barang yang sempurna dan cerah cuaca dan cerahlah badr tamam oleh bulan bagi kesempurnaan wa faha miskul khatimi Allah dan pula orang panggil bau serbaklah oleh miski bagi orang panggil gawa dia kesudahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh serbaknya kesudahan dengan Muhammad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jadi rasul ni oh bau serbak di hidung-hidung bagi orang-orang beriman. Amin sekat tu lah. Telah mentasih akan ini kitab pada cak yang tujuh ini oleh Ismail Ahmad anak muallif menurut nah bagi naskah yang asal Ahmad nah Allah taala anak yang nama Ahmad ke Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Zain anak syekh nama Ahmad juga sekat tu kan mana kata wallahu a'lam nah.